apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol Sosro. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkomentar soal Presiden Joko Widodo yang makin rajin bagi-bagi bansos pada masa kampanye pemilu 2024. Anies menyinggung pembagian bansos harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Anies juga menyinggung soal revolusi mental, pejabat tinggi harus berikan contoh ke pejabat bawah saat pemberian bansos. Sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh. Karena kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan, oh kami juga bisa berikan secara acak. Wong yang di atas juga boleh kok. Kenapa? Karena bantuan sosial itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Soal pembagian bansos ini juga dikomentari oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gibran, asalkan penerima bansos tepat sasaran, hal itu tidak masalah. Penyaluran bantuan sosial oleh Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 menuai kritik. Gibran menegaskan bansos tak menjadi masalah asalkan disalurkan ke penerima yang tepat. Pak Erlangga mengatakan bahwa Pak Jokowi boleh bagi bansos karena memang bukan peserta pilpres. Masalah apapun itu tentang bansos, yang penting diberikan kepada yang membutuhkan ya. Dan kalau hal-hal yang lain